Oke, kita persiapkan bahannya ya. Ini ada bekas lampu LED ya yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini dibutuhkan casingnya aja ya. Langsung saja kita bongkar. Ini sudah putus semua ini. Persiapkan lagi PCB polos ya, atau PCB lubang untuk mengganti papannya ini. Copot dulu. Persiapkan LED-nya ya. Saya pakai LED seperti ini, 3 volt ini ya. Dan IRF yang tidak asing lagi, atau MOSFET-nya IRF Z44N ya. Terus baterainya 3,7 volt. Kita rakit secara paralel ya, 5 buah ini. Ini main di 3 volt ya, atau 3,7. Thank you.
rel ya, kutub plus main ketemu main ya. Nih kita di paralel langsung persiapkan IRF-nya Z44N atau MOSFET yang tengah, kaki yang tengah ini ya, kita langsung sambungkan ini ya, jadi kutub main apa itu, led-nya kakinya kita jumpet. Terus baterainya ini yang plus ya. ini yang kutub main kita sambungkan di kaki MOSFET nomor 3 ya. Plus kita sambungkan di led yang plus ya, the plus. Langsung saja kita coba dulu. Ini gasing lampu yang tidak terpakai tadi kita lubangi untuk sentuhnya ya. Kita lubangi sini aja. Kita masukkan kabelnya yang di lubang tadi. Seperti ini, langsung yang ini kita sambungin ya kabelnya ini, yang dari ini kita sambungkan di kaki MOSFET tadi yang nomor 1. Terus yang ini kan, ini kabelnya ini kita sambungkan di plus dari baterai tadi ya, plus ini.
arus kabel yang kita bikin tadi, kita sambungkan di main lampu ya, atau di kaki MOSFET yang tengah. Seperti ini. Dan coba pasang casingnya. Sekian ya tutorial dari saya. Jangan lupa tinggalkan atau pencet tombol subscribe dan like. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.